Hai guys, jumpa lagi dengan Hans di kelas gambar. Hari ini 2 Oktober 2024, kita merayakan Hari Batik Nasional. Hari yang istimewa untuk mengenang dan menghargai warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Batik bukan hanya sekedar kain, ia adalah simbol kekayaan tradisi, cerita, dan identitas bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sejak diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya pada tahun 2009, batik terus menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap helai kain batik memiliki kisahnya sendiri. Motif-motif batik tidak hanya sekedar hiasan, tetapi mengandung nilai filosofis, spiritual, dan nilai sosial. Setiap corak menceritakan kebijaksanaan nenek moyang kita, dari Sabang sampai Merauke. Batik mencerminkan kekayaan budaya yang beragam. Setiap daerah memiliki coraknya sendiri yang menggambarkan keunikan lingkungan, adat, dan filosofi kehidupan masyarakatnya. Seperti batik parang yang melambangkan kekuatan dan keabadian, hingga batik megamendung yang melukiskan kesabaran dalam menghadapi segala situasi. Hari ini, batik bukan lagi sekedar pakaian adat atau simbol seremonial. Batik telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dipakai oleh semua kalangan, dari muda sampai tua, dari pelajar sampai pejabat, dari dalam negeri sampai mancanegara. Batik tidak hanya tampil di acara-acara resmi, tapi juga di panggung-panggung mode dunia, mode fashion. Namun, di balik keindahan batik terdapat para pengrajin yang setia menjaga keaslian tradisi ini. Setiap titik, setiap garis, setiap warna pada batik adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan mereka, para pembatik tradisional. Di era modern ini, mereka juga berinovasi, menggabungkan teknik tradisional dengan teknologi, sehingga batik tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Batik yang mengikuti tren fashion modern ya. Generasi muda kini turut berperan besar dalam menjaga dan melestarikan batik. Mereka mengembangkan motif-motif baru, menciptakan gaya-gaya yang lebih modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Batik kini menjadi bagian kreativitas yang tidak terbatas. Hari ini, Hari Batik Nasional. Kita lebih dari sekedar menggunakan batik, kita bangga dengan budaya kita lestarikan warisan leluhur ini, dan kita sebarkan keindahan batik ke seluruh penjuru dunia. Selamat Hari Batik Nasional 2024. Batik adalah kita, batik adalah Indonesia. Salam dari kelas gambar. See you on the next video. Bye bye. Thank you guys.